Asal mula nama Tangiers tidak diketahui secara pasti. Walaupun diyakini nama ini diberikan pada waktu pembangunan kota, tetapi alasannya sangat sulit dipercaya karena berasal dari dongeng yang belum terbukti kebenarannya. Bagaimanapun juga, sudah pasti Tariq bin Ziyad mempersiapkan pelayarannya menuju Eropa dan memperluas kekaisaran Islam tidak jauh dari tempat ini. Nama Tangiers sudah ada semenjak abad pertama, ketika Kekaisaran Romawi membangun teritorial bernama Mauretania Tingitana yang terletak antara Tangiers dan Rabat. Tangiers pernah menjadi pelabuhan internasional antara tahun 1925 dan 1956. Tangiers masih tetap menjadi pintu masuk wisatawan ke Spanyol atau ke Gibraltar. Area ini disebut Petit Soko, bagian dari kota lama dan termasuk daerah yang sibuk di Tangiers. Walaupun Tangiers adalah kota modern, kehidupan tradisionalnya masih terasa kental. Sebagai contoh di Petit Soko, keindahan dan keanekaragaman budaya Maroko bisa terlihat di mana-mana. Identitas dan gambarannya tidak berubah di samping pertumbuhan dan perkembangan. Penduduk Tangiers hampir mencapai 500.000 jiwa. Dibandingkan dengan dua buah kota besar di Maroko, yaitu Casablanca dan Rabat, Tangiers tidak mempunyai industri besar yang bisa memperkuat perekonomiannya. Sumber kontribusi utamanya terletak pada pertanian, perdagangan, dan sektor pariwisata. Banyak hal yang menarik di Petit Soko. Dalam perjalanan melacak makam Ibnu Battuta, seorang penjelajah Islam, kami mengunjungi pasar. Ada banyak benda yang bisa dibeli. Perabotan dapur, sayuran, buah-buahan, berbagai macam makanan, bunga, pakaian, dan tidak lupa cindera mata bagi wisatawan untuk dibawa pulang. Para wanita kemudian berlomba berbelanja dengan ganas, bertujuan mengurangi pendapatan keluarga mereka. 9 dari 10 pintu nafkah terletak pada bidang perdagangan, seperti istilah tradisional yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kesamaan yang mirip dan menjadi identitas kota lama di Maroko seperti halnya Fez, Marrakesh dan Tangiers adalah lorong-lorong sempit dan berkelok-kelok. Ketika mencoba untuk melacak makam Ibnu Battuta yang disebut-sebut berada di Tangiers, kami tidak punya pilihan lain selain melewati lorong-lorong sempit ini yang merupakan jalan utama bagi penduduk setempat. Ada yang menantang perdagangan modern dengan membuka toko di tempat yang sempit seperti ini. Dan ini benar-benar pemandangan yang menarik perhatian. Menurut pemilik toko ini, uang adalah nomor dua. Yang lebih utama adalah memastikan bahwa seni kuno dan keterampilan tradisional tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Benang ini dibuat olehnya sendiri dari bulu kambing. Mereka merasa puas, meskipun lokasi tokonya tidak strategis, karena mereka tetap mendapatkan pesanan setiap saat, terutama dari para pelanggan. Bagi Omar yang berusia 15 tahun, berdagang merupakan hobinya. Untuk memuaskan keingintahuan kita, kami bertanya apakah dia dan teman-temannya tidak merasa terlalu muda untuk bekerja penuh. Menurut Omar,
Mereka selalu menggunakan waktu luang mereka untuk mengasah keterampilan dan mendapatkan pengalaman. Dan lihatlah yang mereka hasilkan. Sejarah Tangiers dipenuhi dengan peperangan dan pertikaian. Karena posisinya yang strategis, kota ini selalu menjadi sumber pertikaian antara kekuatan utama di Eropa yang ingin menguasainya. Semenjak abad ke-15 sampai abad ke-17, Tangiers dikuasai secara bergantian oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kami berusaha mencari seandainya masih ada istana atau kota lama yang dibangun oleh penguasa Islam di masa silam. Menurut pengemudi kami, Tuzani Mubarak, jika ternyata masih ada peninggalannya, ada kemungkinan besar hanya berupa penemuan sejarah yang merupakan saksi waktu atau pertumbuhan industri. Berita yang didapatkan ternyata mengecewakan, tapi kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kami percaya bahwa masih ada tanda sejarah kuno yang sudah kami ketahui. Kami percaya sesuatu sedang menunggu. Andainya penduduk setempat mengetahui fakta sejarah distrik ini. Sekali lagi kami beruntung karena pemilik restoran yang bernama Ahmad Laci yang berumur 50 tahun mempunyai informasi yang kami cari selama ini. Menurutnya, Kasir Sacher, apa yang tertinggal dari kota kecil yang terletak di depan restorannya mempunyai hubungan dengan sejarah Islam. Dia mengakui bahwa Komandan Torik bin Ziyad dari sini berlayar melewati semenanjung Gibraltar yang berjarak 24 km untuk menaklukkan Spanyol. Sebelum Torik berangkat, seorang pemimpin Islam bernama Musa bin Nusayr menyuruh Tarif bin Amlik untuk berangkat guna melihat kekuatan pasukan Visigot. Dari Tangiers, Tarif berhasil menyeberangi dan mendarat di Tarifa yang terletak di Spanyol bagian selatan. Menurut beberapa orang sejarawan, setelah berhasil mendarat di sini pada bulan Juli 710, Tarif bersama 500 orang pasukannya berencana menaklukkan Algeciras yang berjarak 22 km dari sini sebelum kembali. Nama Tarifa dipilih untuk mengenang kedatangan Tarif bin Malik di tempat ini sekitar 1200 tahun yang lalu. Pada masa pemerintahan Islam, Tarifa muncul menjadi pelabuhan dan menjadi daerah perdagangan yang penting. Beberapa pihak mengaku bahwa kata dalam bahasa Inggris tarif berasal dari sistem pajak yang diperkenalkan kepada kapal dagang yang masuk dan keluar dari pelabuhan Tarifa. Pemerintahan Islam kehilangan kota ini pada tanggal 21 September 1292. Sebelum itu, Ferdinand III berhasil mengambil alih dua kota di Andalusia yang menjadi kebanggaan warga Islam, yaitu Cordoba pada tahun 1236 dan Seville pada tahun 1248. Meskipun Tarifa tidak lagi digolongkan sebagai kota besar di Spanyol, tapi ia masih tetap berfungsi sebagai pintu masuk utama dari Afrika ke Eropa. Tarifa juga telah mempersiapkan kapal feri untuk mengangkut wisatawan dan penduduk setempat antara Tarifa, Gibraltar, dan Tangiers di Maroko. Kembali ke sejarah. Ahmad Lahiri berkata bahwa Tetuan juga menjadi sumber dan tempat pertikaian kekuatan-kekuatan utama di Eropa pada awal abad ke-15. Kasir Sacher tidak dibebaskan. من بوادي اللي هناك وقربوا للبحر.
Penduduk asli setempat memberi nama tempat ini dengan nama Majas, yang berarti dua pintu besi yang menghadap laut. Daerah ini masih berkembang dan sekarang dikenal dengan nama Istana Majazi, yang sangat dikenal dalam buku sejarah Maroko. Dahulu kala tempat ini adalah sebuah kota. Portugis datang ke tempat ini pada tahun 1455 dan tinggal di sini selama 90 tahun. Buruknya, ketika mereka diusir dari tempat ini, mereka menghancurkan sebagian besar bangunan dan kota. Tanda sejarah ini masih terlihat sampai sekarang. وبعدين وقعدوا هنا في المنطقه دي 90 عام 90 سنه 90 سنه ولما راحوا لما كانوا رايحين مع الاسف عملوا مفجرات وفجروا كل شيء والان انتم ما تشوفوه ما زال عليه اثر تاريخي ولكن مع الاسف مش اثر كامل لان المفجرات ما تركت فيه ما تركت البيوت كما هي عليها ولا اي حاجه Kami kemudian bertanya hubungan antara kota tua ini dengan pejuang Islam bernama Tariq bin Ziyad. Menurut cerita nenek moyang, Tariq bin Ziyad berlayar menggunakan kapal. Daerah ini tadinya adalah laut, tapi sekarang menjadi sebuah sungai karena erosi pasir. Dari sini Tariq berlayar menuju Spanyol dan akhirnya mendarat di suatu daerah yang dinamakan Jabal Tariq. Ini adalah Jabal Musa. Ketika pasukan Islam mengatur strategi sebelum berlayar menyeberang Gibraltar, tempat ini mempunyai peranan yang penting. Setelah mengenali lokasi dan kekuatan pasukan Visigoth, Musa menyiapkan pasukan sebanyak 7.000 dan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pada tanggal 27 April 711, pasukan meninggalkan tanah Afrika menuju Gibraltar. Sebagian besar sejarawan berpendapat sama bahwa pasukan Islam menyeberang Gibraltar yang berjarak 24 km dari Jabal Musa dengan kapal. Sebagian percaya bahwa kapal-kapal itu disediakan oleh seorang gubernur Spanyol bernama Julian de Ciuta atau Siptah dalam bahasa Arab. Banyak sejarawan yang mempunyai pendapat yang berbeda dalam menjelaskan mengapa Julian berhubungan dengan Musa bin Nusair. Mengapa seorang Julian yang dipercaya sebagai penasihat Rodrik, penguasa Spanyol, mau melakukan perbuatan yang tercela untuk negaranya? Beberapa kilometer di belakang Jabal Musa berdiri kota Ciuta. Siptah atau Ciuta terletak di sisi utara Maroko dan menjadi teritorial Spanyol pada tahun 1492 ketika Granada yang menjadi benteng utama pemerintahan Islam jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Siptah tetap menjadi bagian dari teritorial Spanyol, meskipun Maroko sudah merdeka tahun 1956. Pernah menjadi pangkalan militer Spanyol dan NATO, pantai Siptah dewasa ini yang bersih dan putih menjadi perhatian wisatawan pada musim panas. Lebih dari 90% orang yang tinggal di Siptah berkebangsaan Spanyol. Ada juga penduduk Maroko yang tinggal dan bekerja di sini. Ada banyak sekali peninggalan sejarah yang ditemukan di Siptah.
sebagian daripadanya sudah ada semenjak pemerintahan Visigoth. Kembali pada pengkhianatan Julian dari Raja Visigoth, para sejarawan merasa bahwa dia mengambil kesempatan itu untuk membalas dendam terhadap tindakan Roderick yang telah menuduh dia berbuat tidak semestinya pada anaknya yang bernama Florida. Di antara sejarawan menemukan bahwa kota ini benar-benar dibangun pada abad 8 pada masa pemerintahan Islam. Dan penguasa kota ini telah berganti beberapa kali. Seperti Portugis yang berkuasa pada tahun 1674 dan Spanyol pada tahun 1705. Kunjungan ke Siftah kali ini merupakan perjalanan terakhir kita di Afrika. Perjalanan lebih lanjut membuat kita semakin jelas mengapa Islam dapat diterima dengan baik oleh beberapa ras, dimanapun mereka, selama mereka mendapatkan panggilan. Itulah misi utama pemerintahan Islam pada masa dahulu, yaitu melanjutkan pesan Nabi Muhammad sejauh dan seluas mungkin. Dari Jazirah Arab, ia sampai Afrika Utara dan kemudian ke Eropa. Penyebaran Islam tidak ada habisnya. Di balik Siftah, Jabal Musa, Tanjir, Tarifa, dan Gibraltar memiliki informasi yang penting. Semua tempat ini mempunyai peninggalan sejarah yang menarik, khususnya berhubungan dengan pembukaan Gibraltar oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711.